Viral video 61 detik mirip Nagita Slavina di media sosial TikTok, benarkah hanya editan? Simak ulasan ini. Artikel ini berisi informasi mengenai video viral di media sosial yang disebut mirip dengan artis Nagita Slavina. Selalu ada hal baru yang menyita perhatian publik yang beredar di media sosial. Bahkan baru-baru ini, media sosial dibuat heboh dengan video viral 61 detik. Video tersebut disebut mirip dengan salah satu artis di tanah air. Dengan durasi pukul 1 lewat 1 menit atau 61 detik, video tersebut pertama kali viral di TikTok. Video 61 detik viral itu diunggah oleh pemilik akun TikTok tersebut pada Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2021. Usai video diunggah di TikTok dan FYP, For Your Page, di beranda, video tersebut telah ditonton sebanyak 12 juta lebih. Namun dari video yang diunggah terlihat foto istri Raffi Ahmad, yakni Nagita Slavina yang terpampang dalam video tersebut. Meskipun tidak ditunjukkan video 61 detik tersebut di dalam TikTok, namun dari beragam komentar yang ada, para pengguna TikTok lainnya merasa penasaran. Apakah ada hubungannya antara Nagita Slavina dengan video dewasa 61 detik yang viral tersebut? Setelah ditelusuri dari video yang tersebar di beragam media sosial itu, ternyata memperlihatkan seorang wanita yang diduga mirip dengan Nagita Slavina sedang melakukan tindakan tidak senonoh. Video berdurasi 61 detik tersebut terlihat seorang wanita yang tidak mengenakan busana dan memamerkannya di hadapan kamera. Namun dari video yang beredar dan beragam komentar netizen mengatakan jika video yang viral tersebut hanyalah sebuah editan. Bahkan video yang sudah tersebar di sebuah aplikasi Telegram itu memberikan caption jika video tersebut hanya sebuah editan. Selain caption yang memastikan jika video yang beredar bukanlah Nagita Slavina, para pengguna TikTok yang berkomentar di akun TikTok di atas juga memastikan video itu hanyalah sebuah editan.